Yesaya pasal 32 ayat 1-8. Raja yang adil. Sesungguhnya seorang raja akan memerintah menurut kebenaran, dan pemimpin-pemimpin akan memimpin menurut keadilan. Dan mereka masing-masing akan seperti tempat perteduhan terhadap angin, dan tempat perlindungan terhadap angin ribut, seperti aliran-aliran air di tempat kering, seperti naungan batu yang besar di tanah yang tandus. Mata orang-orang yang melihat tidak lagi akan tertutup, dan telinga orang-orang yang mendengar akan memperhatikan. Hati orang-orang yang terburu nafsu akan tahu menimbang-nimbang, dan lidah orang-orang yang gagap akan dapat berbicara jelas. Orang bebal tidak akan disebutkan lagi orang yang berbudi luhur, dan orang penipu tidak akan dikatakan terhormat. Sebab orang bebal mengatakan kebebalan, dan hatinya merencanakan yang jahat, yaitu bermaksud murtad dan mengatakan yang menyesatkan tentang Tuhan. Membiarkan kosong perut orang lapar dan orang haus kekurangan minuman. Kalau penipu, akal-akalnya adalah jahat, ia merancang perbuatan-perbuatan keji untuk mencelakakan orang sengsara dengan perkataan dusta, sekalipun orang miskin itu membela haknya. Tetapi orang yang berbudi luhur merancang hal-hal yang luhur, dan ia selalu bertindak demikian. Ayat 9-20. Peringatan kepada perempuan-perempuan Yerusalem. Hai perempuan-perempuan yang hidup aman, bangunlah, dengarkanlah suaraku. Hai anak-anak perempuan yang hidup tentram, perhatikanlah perkataanku. Dalam waktu setahun lebih kamu akan gemetar, hai orang-orang yang hidup tentram, sebab panen buah anggur sudah habis binasa, dan panen buah-buah lain juga tidak ada. Gentarlah hai perempuan-perempuan yang hidup aman, gemetarlah hai perempuan-perempuan yang hidup tentram. Tanggalkanlah dan bukalah pakaianmu, kenakanlah kain kabung pada pinggangmu. Ratapilah ladangmu yang permai, dan pohon anggurmu yang selalu berbuah lebat. Ratapilah tanah bangsaku yang ditumbuhi semak duri dan putri malu, bahkan juga segala rumahmu, tempat bergirang-girang di kota yang penuh keriaan. Sebab purimu sudah ditinggalkan, dan keramaian kotamu sudah berubah menjadi kesepian. Bukit dan menara sudah menjadi tanah rata untuk selama-lamanya, menjadi tempat kegirangan bagi keledai hutan, dan tempat makan rumput bagi kawanan binatang. Sampai dicurahkan kepada kita roh dari atas, maka padang gurun akan menjadi kebun buah-buahan, dan kebun buah-buahan itu akan dianggap hutan. Di padang gurun selalu akan berlaku keadilan, dan di kebun buah-buahan akan tetap ada kebenaran. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera, dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Bangsaku akan diam di tempat yang damai, di tempat tinggal yang tentram, di tempat peristirahatan yang aman. Hutan akan runtuh seluruhnya, dan kota akan direndahkan serendah-rendahnya. Berbahagialah kamu yang boleh menabur di segala tempat di mana terdapat air, yang dapat membiarkan sapi dan keledainya pergi kemana-mana.